Apakah bisa membuat website tanpa coding? Pertanyaan ini muncul ketika saya sedang berada di sekolah. Ada salah satu teman saya bertanya, "Bro, bisa nggak membuat website tanpa coding?" Saya jawab, "Tentu bisa. Gimana caranya, bro?" Banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa kita pakai Blogger, WordPress, dan masih banyak lainnya. Tapi ingat, pilih yang menurut kalian mudah dipahami. Lalu saya cari tahu lagi nih, sesuatu cara yang bisa membuat sistem informasi berbasis web tanpa harus menggunakan coding. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah software yang bernama PHP-Red. Terus saya coba install aplikasinya. Seperti yang diharapkan, aplikasi ini memang benar bisa membuat sistem informasi tanpa harus mengcoding. Bagi kalian yang ingin tahu cara menggunakannya, silakan kalian subscribe, like, dan komen untuk mengetahui informasi terbaru dari channel ini.